Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Tami. Hari ini saya akan mengunjungi salah satu pantai eksotis yang ada di Pulau Bali, yaitu Pantai Double Sik yang ada di Seminyak. Agak sedikit kaget guys, karena tukang parkirnya di sini adalah bule guys. Berapa parkirnya? Berapa om? 2.000 sayang. Terima kasih. Terima kasih. Setelah memarkir sepeda motor saya langsung menuju ke pantainya. Inilah guys, suasana di Pantai Double Sik. Pantai yang biasa sangat ramai dikunjungi oleh para turis dari mancanegara. Tapi akibat pandemi ini, ekonomi di sini, terutama khususnya di Bali, hancur guys. Tapi dilihat saat ini, ekonomi di sini sudah mulai bangkit meskipun pelan-pelan guys. Karena pemerintah sudah melonggarkan kita untuk bepergian. Dan para turis lokal sudah mulai berdatangan ke Bali akhir-akhir ini guys. Dan warga Bali berharap pemerintah juga melonggarkan untuk kedatangan turis dari mancanegara juga guys. Menurut pengamatan saya saat ini, semua bar dan restoran yang ada di pinggir pantai ini sudah mulai beroperasi guys. Contohnya di Gado-Gado restoran dan bar ini guys, mereka sudah beroperasional dan pengunjungnya sudah ramai. Anda bisa lihat sendiri di sini, guys. Tolong kepada semua teman-teman yang menonton video ini untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian bahwa suasana di Bali pada saat ini sudah aman dan terkendali, guys. Anda bisa lihat bar di depan saya ini, mereka sudah menata rapi kursi-kursinya masing-masing guys. Dan Anda bisa lihat juga di sini, ini hampir penuh guys, pengunjungnya di sini hampir penuh. Tentu ini sesuatu yang sangat bagus guys untuk kemajuan ekonomi Bali ke depan. Dan juga kalian yang ada di luar negeri pasti rindu akan Pulau Bali, karena di sini karena pasti punya teman atau sahabat atau keluarga yang ada di sini guys.
Okay guys, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya agar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya guys. Terima kasih. Bye-bye.